just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I rise up from the ashes, I wanna burn again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pengendara Hitam. Ini kali ini saya mau mereview motor lagi ya. Ini saya mau mereview motor Force yang katanya motor produk gagal karena gak banyak yang pakai. Ini Yamaha Force tahun 2015 milik Bro Dimas, orang Ungaran. Oke, langsung saja ya, kita review part-part apa saja yang terdapat di motor ini. Let's go. Oke, langsung saja ini saya review dari bagian visor. Dia memakai visor dengan ukuran 45 cm serta extension 15 cm. Ini visor yang smoke. Untuk handguard dia memakai handguard down dan ada list DRL-nya. Oh, di sini ada stiker dilarang motret ya, tapi untuk saya ini medio jadi gak apa-apa. Untuk lampunya masih orinya masih bohlam. Lalu di sini juga ada list DRL lagi. Lalu maaf ya, lagi batuk. Ini dia memakai moncong milik X-Red. Dan untuk tubular di sini tubular dia custom sendiri. Bentuknya seperti ini. Sangat simpel sekali. Untuk lampu-lampunya dia ada 5 lampu. Lampu tambahannya ini ada 2 lampu CWL yang 6 mata. Yang lensanya lensa gede yang besar. Lalu ada lampu D2 ini di kanan dan di kiri, serta lampu kre yang 24 mata. Lanjut lagi. Untuk sok depan ini masih ori dan diberi peninggi 8 cm. Untuk selang rem ini masih orinya. Pelek juga masih ori dengan ban IRC dengan ukuran 70/90. Untuk selebor depan. Selebor depan dia memakai selebor milik Jupiter MX. Oke, lanjut lagi ke bagian atas. Untuk spionnya masih memakai spion ori dan diberi spion yang cembung ya. Di sini juga ada holder HP yang waterproof. Lalu tempat air minum dan juga ini untuk mengecek aki, voltmeter dan jam. Oke, yang lainnya masih standar semua. Lanjut lagi. Knalpot juga masih orinya. Untuk sok belakang dia memakai sok milik Honda Revo. Untuk velg belakang dia memakai velg Ruji dengan merek Virosi dengan ukuran 185 dengan ban yang sama IRC dengan ukuran 2,75. Jadi bukan yang pakai perper ya. Dan kenapa velg belakang dan velg depan beda? Karena velg belakangnya yang orinya itu pecah karena menghantam lubang di jalan. Lalu untuk selebor belakang masih ori.
gear set juga masih orinya. Lalu untuk boxnya mantap ini. Box dia memakai box pindad. Untuk top boxnya ini box pindad yang full. Sedangkan untuk set boxnya dia memakai set box pindad yang full kayak gini di potong jadi dua. Jadi dipotong jadi dua. Penguncinya di sebelah sini. Coba lihat bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya ini memakai kayu. Untuk bagian sananya untuk memakai kayu untuk dibaut ke set bracketnya. Oke, mantap. Dan juga ada ini antena untuk HT. Oke, mantap, mantap. Nah, seperti inilah modif simple dari Yamaha Force yang katanya produk gagal. Oke, mantap. Oke, mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi memodifikasi motor kalian yang mempunyai motor bebek atau mempunyai motor Yamaha Force. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian. Oke, cukup sekian video review pada kali ini. Sampai bertemu di video-video review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.